Halo guys, hari ini kita ada di salah satu perusahaan tambang untuk muat loading batu bara. Ini adalah unit Western Star dari Amerika. Buat kalian yang penasaran bagian dalamnya seperti apa, nanti kita spill ya. Nah, ini untuk penampakan bagian luarnya seperti ini guys. Di sini ada dua ini ya, bucket, dua gandeng dia. Terus ban ini ada 46 ban tire. Oke, kita review dulu, kita coba dulu ke belakang sebelum kita masuk ke dalam. Ini tipenya kalau nggak salah 6900. Nah, dah ini vessel-nya di bawah ya guys ya. Tuh, jadi dia bukan di dump tapi dibuka bagian bawahnya kalau lagi bongkar muatan. Nah, dia nggak cuma satu, dia ada dua gandeng. Nah, ini ada hose-hosenya di belakang. Ini hose-hosenya, ini sambungannya. Ini banyak hose-nya di situ. Ini rodanya. Nah, di belakang juga sama. Nanti vessel-nya di bawah terbuka untuk membuang batu baranya. Oke, kita langsung ke depan. Kita review bagian dalamnya ada apa aja ya guys ya. Oke, kita buka pintu. Oke, ini dia penampakan bagian dalam. Nah, ini guys, setirnya itu di sebelah kanan ya guys ya. Ini sepertinya udah dimodifikasi. Nah, ini bagian interior dalamnya seperti ini. Wah, ini kursinya udah robek lagi. Nah, di sini ada AVAR. Nah, di sini dia personelingnya pakai Eton 8 high 8 low. Nah, di sini banyak banget tombol-tombol. Aku juga kurang tahu nih fungsinya apa. Mungkin buat kalian yang tahu fungsi tombol-tombol ini bisa komen di bawah ya guys ya. Nah, ini bagiannya depannya. Kita coba masuk dulu guys. Untuk buka tutup vessel di belakang tadi ada di sini tombolnya. Jadi tinggal buka. Nah, di sini ada AC-nya guys ya. Kunci kontaknya di sini. Ini kunci kontaknya masih seperti ini. Oke, kunci lemari, oke. Terus di sini kalian bisa lihat di sini ada RPM, ada engine oil, engine cool. Oke, ada banyak ini, ada kilometer. Oke, apalagi yang bisa kita spill sih. Nah, di sini ada ini buang angin ya, guys ya. Nah, ini bisa diketek, guys. Untuk naikin high, naikin low-nya. Oke, untuk bagian depannya apa? Bagian kursinya lumayan empuk. Oke. Nah, ini trompetnya, guys. Kalau ditarik bunyi. Oke. Kita mau coba dengar suaranya. Oke, kita coba nyalain, guys. Nah, guys. Nah, buat kalian mau dengar suara unitnya seperti ini. Kayak transformer ya guys. Ini Bumblebee kalau sudah besar. Nih, masih smooth. Kita nggak bisa spill engine-nya karena kita tidak ada kewenangan untuk di situ, itu bagian workshop ya. Kita cuman perbaikan GPS sama kamera aja. Oke, kita matikan lagi. Oke, mungkin itu aja review dari aku mengenai unit ini. Mungkin kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung di kolom komentar. Mantap, see you.